Hai guys, bareng lagi di channel Nunik Luciana. Aku mau ngabarin tentang banjir yang melanda desaku, yaitu Desa Mujur RT1 RW3 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Ini banjir yang sudah berlangsung sejak tanggal 26 Oktober 2020, tepatnya hari Senin. Ini semakin hari banjirnya semakin dalam airnya dan masuk ke dalam perumahan warga. Banjir kali ini tergolongnya parah banget. Soalnya ini melibatkan beberapa desa yang terkena banjir, dan banjirnya ini termasuknya dalam banget. Ini kalau kesana-sana terus itu makin dalam guys. Sungguh sangat memprihatinkan, saya saja sedih banget melihat kayak gini. Tapi namanya anak-anak ya, tetap saja jiwanya tetap anak-anak. Taunya main, dikiranya ini wahana permainan gratis. Semoga banjirnya cepat surut, musibahnya cepat berlalu, dan semua warga bisa beraktivitas kembali secara normal seperti sedia kala, dan diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kekuatan iman Islamnya juga. Yang sabar semuanya ya, mohon doanya teman-teman, semoga banjir ini cepat surut. Dan banjir kali ini tak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap bermain air guys. Bok ora patut banget ya Allah, langka-langka panas, kelambine pada teles kabeh, malah dolanan banyu bae. Tapi tuh gak kena, moga-moga sehat terus anak-anak ini, anakku gue. Sehat-sehat terus ya nang ya. Suasananya cenderung sepi guys, karena sebagian warganya memilih untuk mengungsi karena memikirkan kesehatan mereka, karena tidak baik kalau mereka berada tetap bertahan di lingkungan banjir seperti ini, terutama bagi anak-anak ya guys ya. Tapi itu anakku malah dolanan banyu bae kayak, tapi nanti dia malam tidurnya di rumah mbah di desa lain yang enggak terkena banjir. Udah keson. Udah kapa. Nyerang walesan lah. Hasil mancing dapat gerame. Kita sedang naik ketek. Ini dia keadaan di desaku. Dan ini adik aku. Ini apa melayu di gue? Poting. Terus pak. Terus. Balik maning,
jauh. Dan ini tepat di depan rumahku persis. Dan lihat anak kecil itu, dia itu anakku yang gak mau berhenti main-main airnya. Moga-moga sing sehat terus ya nang ya. Ibu cuma bisa memantaunya di sini. Dan itu bisa dilihat itu ada tanah yang kering itu adalah tanggul. Ini sebenarnya ini biasa-biasanya itu tempatku ini gak pernah banjir, guys. Yang banjir itu sebelah selatan kula, itu tadi yang di shooting yang tadi itu sebelah selatan itu biasanya yang banjir. Sebelah sini aku kan sebelah utara itu berbatasan dengan tanggul, itu nggak pernah kena air banjir. Tapi kali ini masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, banjirnya dahsyat banget sampai rumahku saja terkena imbasnya. Tapi doakan semoga cepat surut, cepat berlalu musibah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wis ya. Guys, di depan rumahku banjir. Sekarang kita mau naik ketek. Ini adikku namanya Rafa. Naik perahu. Wow, begini suasana naik ketek ya guys. Kita mengelilingi rumah. Ayah naik ke leser papa. Aduh, di situ ada halangan. Ini Rafa ini. Hey, bagaimana ibu keadaannya? Hai ibu. Baik, keadaannya baik. Apa enggak? Baik. Oh, bagus sekali. Ini kandang bebek ayahku. Ini pohon pisang. Wah, banjirnya dalam banget, guys. Wah, kita mau coba mau keluar ke jalan, guys. Coba kita lihat jalan. Wah, kok kayak gini ya, guys, jalannya. Nih, kita akan berbelok. Nih, wah, miring. Nah, di depan ada halangan lagi, guys. Itu dia halangannya. Dan masuk rumah. Woo, hampir kita jatuh, guys. Kita akan dokrok saja, jongkok saja kita. Ini dia suasananya. Di sini sunyi sekali. Berapa, man? Berapa ya? Selesai aja uli kok. Iya. Iya apa kok? Ramas. Ramas. Jatuh lagi, guys. Ini dia keadaannya.